anu saya yakin anu kartaan bae Pak. Oh jadi anu. Sudah lalat yang apa jadi? Arano memang. Nah, ini kita mau ke lokasi ini ya, apa penemuan pocong kecil. Nih kita mau ke sana ini. Mbak Bu, ini banyak ayam. Nih Lur, jadi di desa kami ini sedang ada penemuan, katanya sih. Kabarnya adalah pocong kecil. Nih. Aduh malah baterai entong lah Jan. Aduh. Nih, Lur terus ikuti terus ya Lur. Ini kita mau cek ke TKP apa? Pocong katanya ada pembuangan pocong kecil. Nih. Aduh HP-nya mati lah. Ada sesuatu Lur, tanda-tanda apa gitu, manusia menemukan sesuatu bingkisan yang dibuang sembarangan di pinggir jalan di kebun. Anu bocah praktek lah. Praktek apa? Praktek orang kene. Ada kita foto. Ini orang yang menemukan ini. Sini lemah apa sini apa pawong apa bocah gitu. Orang jelder ini. Iya orang anak lalat orang apa nih? Jimat dibuang di pinggir jalan. Bismillah. Bisa jimat jangan hilang ya. Ini bersama Pak Bau. Kali cutik Pak kalau karobina syukur sih prak temen lemong dan teman lan Pak. Oke apa jengane jiro lupat manem jiro enam pira enam batun enam orang siji ini sing praktek sapa iki nganggep itu yo aku berarti kok 6 iki tapi ya tangeran kuwi anu mandanan nama mambu iki lho iki ora mambu anu saya yakin anu pekartaan bae Pak. Oh dadi anu sudah lalat yang apa jane aran memang nang aran rampung anu nang lemetok nang kebon maksud ya aran anu asli kuwi anu dilandu lalat enggak biasanya emang aran kuwi dua de kresek apa popor iku lah ya ora dega ora sengaja digawe kaya iki ora yo ora sembarangan orang mosok wis digawe ini bujungan anu wong prang kuwi mok embo eh kapuk bekuwe kain kain anu kain kain bro kate ngebel ati wae gak ngerti sih nanti. Halo assalamualaikum anu bojur nembe bojur iki nembe bojur nang dalan glewean pratek piye dan bujungan ngertali wong pratek bungkus ayo